Chiba Kula, selamat datang kembali di channel YouTube Chiba Fit bersama saya Lisna. Hari ini saya akan membawakan satu sesi yin khususnya untuk melepaskan kecapaian. Jadi nanti posenya saya akan tahan 5 menit per pose. Untuk Anda yang nantinya saat ditahan merasa sudah cukup dan Anda ingin keluar dari posenya, silakan saja. Untuk Anda yang sudah biasa latihan yin dan Anda ingin tahan lebih lama dari 5 menit, silakan juga. Kita siapkan dulu yuk propsnya, ada satu bangku dan satu selimut. Kalau sudah siap, mari kita mulai yuk. Kita akan mulai dari posisi berbaring. Ambil aja selimutnya. Kalau saya lebih suka menyangga leher saya dengan selimut. Lalu silakan berbaring, letakkan aja lututnya di bangkunya dan sangga leher atau kepalanya dengan selimut apabila Anda perlu. Lalu di sini kita akan menekuk lutut kiri. Taruh aja kaki kirinya di atas paha kanan. Yang mau dirasakan adalah bagian paha dalamnya. Apabila Anda sudah berasa, stay. Yang masih belum berasa, silakan aja. Boleh menekuk atau membawa lutut kanannya lebih dekat ke dada. Oke, di sini dirasakan lagi. Apabila sudah cukup, stay. Yang belum cukup, boleh lanjutkan lagi. Seberapa dalam, bebas saja. Yang tidak nyaman, punggung kakinya tertekuk seperti ini, ingin lebih memasukkan kakinya lagi, juga silakan aja ya. Dimanapun itu, kita akan stay di sini 5 menit dari sekarang. Posisi tangannya boleh aja mengaitkan atau mengambil paha kanan dari belakang, lehernya dan bahunya relax. Lalu biarkan saja tubuhnya merasa memberat, menyatu dengan matras Anda. Lemaskanlah seluruh otot di kaki. Bagian lutut dan pergelangan kakinya tidak ada yang sakit. Kalau saat Anda merasa nyaman, biarkan saja seluruh tubuhnya melemas dan peregangan paha dalamnya terjadi dengan natural. Thank you.
lurusin aja atau taruh lagi lutut kanannya di bangku, dan kita gantian ya, lutut kirinya taruh di bangku, tekuk lutut kanan. Lalu di sini adjust lagi seberapa dalam Anda mau membawa lutut kirinya ke dada. Seperti tadi, saat Anda sudah merasa siap, kita kembali tahan yuk 5 menit. Perhatikan saja pernafasannya. Lemaskan lagi bagian pinggul sampai ke ujung jari kaki. Yang ingin mengambil paha kiri dari belakang, silakan.
nafas yang dalam. Lalu silakan aja kembalikan lututnya di atas bangkunya. Lalu kita akan mau menyilang, kaki kirinya disilang di atas paha kanan. Dan pakailah tangannya untuk membawa atau memberatkan lutut sebelah kiri. Rasakan di bagian bokong kirinya. Apabila Anda sudah kerasa, stay di sini. Yang belum berasa, boleh aja menjatuhkan kedua lututnya lebih jauh lagi ke sebelah kanan. Oke, kita akan stay di sini 5 menit, di mana nyamannya saja. Rasakan bokong sebelah kiri. Lemaskan bahu dan lengan. Biarkan pikirannya semakin lama semakin tenang.
Lalu kita ganti sisinya ya. Silangkan aja lutut kanan di atas paha kiri. Bebas mau stay di sini, hanya mengarahkan lutut kanannya ke sebelah kiri atau mau menjatuhkan kedua lututnya. Bebas, dan kita kembali tahan ya 5 menit di sini. Thank you.
resting pose kita hari ini. Taruh aja ya lututnya di atas bangkunya, lalu bebas tangannya mau dilepaskan, dilebarkan ke samping, ataupun juga yang lebih nyaman ditaruh di perut silakan, ataupun yang mau taruh di dada. Dimanapun itu, kita tahan 5 menit. Untuk Anda yang nanti ingin menahan lebih dari 5 menit, silakan saja. Rasakanlah tulang belakangnya menempel ke arah matras. Biarkan saja kakinya melemas. Seluruh otot dari wajah sampai ke ujung jari kaki, semuanya melemas. Kalau saat Anda nyaman, izinkanlah batin, pikiran beserta tubuh untuk beristirahat.
lanjut terus beristirahat di sini karena sudah merasakan relax. Silakan aja dilanjut. Tariklah nafas yang dalam, boleh stretching kedua lengan dan kedua kaki. Lalu apabila Anda sudah siap, silakan aja boleh peluk kedua lututnya ke tubuh. And time you're ready, jatuhkan yuk kedua lututnya ke salah satu sisi tubuh. Lalu kita bangkit kembali ke posisi duduk yang nyaman. Tetap memejamkan mata di sini. Biarkan saja kesadaran Anda kembali perlahan-lahan. Lalu apabila Anda sudah siap, silakan jadikan satu telapak tangan Anda di depan dada. Bawalah dagunya mengarah ke dada. Lalu perlahan-lahan bukalah matanya. Sekian latihan hari ini, jumpa pula. Apabila kecapaian Anda sudah hilang, silakan diklik like, share, dan comment. Jangan lupa juga ya di subscribe untuk video yang lebih banyak lagi seperti ini. I'll see you again in the next session. Namaste.